kita bersama wujudkan mimpi membangun Indonesia. Bersama Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada mengatakan menjulang tinggi profesional dalam bekerja. Bersama
bertepatan dengan hari kesatuan Pancasila. Kali ini kita akan coba untuk streaming sekitar 1 menit sampai 2 menit lagi kita akan air. Jadi ini mohon untuk para peserta yang ada di YouTube, di channel YouTube, keep on stay tune ya. Kalau ini radio keep on stay tune. Nanti kita akan menggunakan podcast lestari. Sobat Lestari, PSLA UGM semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan podcast PSLH. Saat ini ada isu menarik yang akan kita diskusikan mengenai BBM, mengenai transisi energi. Dan Alhamdulillah di sebelah saya sudah hadir seorang narasumber yang insya Allah sangat berkompeten di bidangnya. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut dengan beliau. Yang pertama, sebelum kita mulai, yang jelas selain menyapa awal, kami harapkan Sobat Lestari selalu dalam keadaan sehat, sehingga akhirnya pun bisa berkontribusi untuk ikut aktif mendukung kegiatan PSLH, termasuk like and subscribe seperti itu untuk kegiatan-kegiatan PSLH ya, karena ini salah satu bentuk kegiatan agar bagaimana PSLH juga bisa berkontribusi kepada masyarakat mengenai isu-isu terkait dengan hidup yang kita harapkan juga nanti isunya itu akan terkait dengan isu-isu yang sederhana, membumi, tetapi juga bermanfaat baik secara akademis maupun secara sosial buat masyarakat Indonesia secara keseluruhan seperti itu ya. Baik, itu sebagai pengantar Sobat Lestari. Kita akan mulai saja dengan paling pertama di sebelah saya ada Cak Hasrul Hanif. Kenapa Cak? Karena pasti sobat saya juga paham beliau berasal dari Madura seperti itu. Tetapi juga nama Hasrul Hanif karena beliau punya kakak kembar, bukan kembar namanya. Sehingga kita panggil dengan Cak Hanif. Selamat siang Cak Hanif. Selamat siang. Selamat datang di PSLA UGM. Senang sekali Cak Hanif bisa
meluangkan waktu bersama kita siang hari ini. Mungkin sembari apa biar tak kenal maka kenalan seperti itu ya. Sehingga monggo Cak Hanif mungkin bisa diperkenalkan nama lengkap, terus mungkin ya kelahiran atau bagaimana sedikit mengenai masa kecilnya, termasuk sekarang aktivitas di mana. Silakan. Iya, terima kasih Mas. Jadi saya Hasrul Hanif. Ya, tadi sudah dijelaskan karena ada kakaknya yang namanya Hasrul, jadi saya dipanggilnya Hanif sama teman-teman. Selama ini saya mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada di Departemen Politik dan Pemerintahan. Khususnya biasanya mengajar di kuliah-kuliah yang terkait dengan tata kelola sumber daya alam, seperti kuliah politik energi atau politik sumber daya alam, atau juga kuliah-kuliah yang terkait dengan kewarganegaraan sebenarnya. Okay. Politik hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Nah, tadi hal yang menarik ditanya masa kecilnya dari mana. Tadi sudah diperkenalkan, saya dari Madura dan sebenarnya juga dari Madura yang paling ujung gitu. Kalau banyak orang ada Pulau Kangean gitu namanya, ke pulau yang masih jauh kalau Anda naik kapal sekitar, kalau kapal cepat 4 jam, tapi kalau Anda tidak beruntung mendapatkan kapal cepat, Anda harus berlayar sampai 10 jam. Pengalaman masa kecil itu sebenarnya menjadi refleksi saya lebih jauh sebenarnya, yang membuat saya punya ketertarikan serius terhadap kajian tentang tata kelola sumber daya alam, lebih spesifik di tata kelola industri ekstraktif awalnya. Kenapa? Karena daerah itu, pulau itu sejak dulu terkenal menjadi daerah yang punya kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Sejak tahun 70-an, tahun 80-an sudah ada eksploitasi gas alam di situ. Kemudian sekarang ada banyak, ada beberapa titik yang kemudian ada aktivitas selain onshore gas, tapi ada aktivitas offshore di sekitar pulau itu. Tapi sekaligus itu menjadi refleksi menarik, karena dengan segala kekayaan alam itu, pulau itu dibandingkan saudaranya yang di Madura daratan kira-kira sangat jauh ketertinggalan pembangunannya. Mulai dari infrastruktur, fasilitas sekolah, kemudian fasilitas kesehatan dan semacamnya. Sehingga kemudian orang sering bertanya, itu menjadi memori masa kecil yang kemudian pelan-pelan membuat saya menemukan jawabannya ketika saya mendalami kajian tentang politik atau ekonomi politik ke tata kelola sumber daya alam atau sumber daya ekstraktif. Apa yang kemudian biasanya dalam kajian-kajian ekonomi politik tata kelola sumber daya alam, orang sebutnya sebagai resource curse, kutukan sumber daya. Atau kalau saya berikan ilustrasinya, seperti ayam mati di lumbung padi. Jadi, daerah yang kaya, tapi kemudian justru jejak pembangunannya sangat paradoks gitu. Oke. Okay. Yeah. Nah sebenarnya ini satu kata yang sangat menarik ya Sobat Lestari, industri ekstraktif. Yeah. Sebenarnya apa yang bisa Cak Hanif ceritakan ya mengenai industri ekstraktif? Maksudnya kesannya memang selama ini kalau kita mendengar kata industri ekstraktif selalu kesannya negatif. Yeah. Apa sebenarnya konsep itu dan kenapa pula istilahnya ada politik mengenai industri ekstraktif yang menjadi menarik sekali untuk dikaji oleh Cak Hanif? Ya, istilah industri ekstraktif itu sendiri memang menarik untuk dikaji ya. Disebut industri ekstraktif karena sumber daya atau alam, sumber daya alam yang dimanfaatkan di dalam industri itu biasanya didapatkan dengan cara mengekstrak dari sumber daya alam itu sendiri. Jadi orang tidak perlu memproduksi, misalnya orang tidak perlu membuatnya kemudian dan mengolahnya menjadi sumber daya dari alam, kemudian dia dikonversi menjadi sumber daya dan kemudian sebagian menjadi sumber daya energi. Karena itu kemudian dulu pembahasannya tidak hanya, kalau sekarang kita melihat yang disebut dengan sumber daya ekstraktif itu fokus pada minyak dan gas dan minerba. Dulu bahkan misalnya hutan dimasukkan dalam kategori itu. Okay. Karena diasumsikan orang mengekstrak itu. Tapi dalam perkembangannya, dalam kajian berikutnya, fokus kajian itu lebih banyak ke migas dan minerba. Kenapa ini menarik? Justru karena dia ekstraksi itu, di situ ada apa yang disebut dengan excessive rent sebenarnya. Rente yang eksesif. Okay.
jadi profit yang luar biasa. Karena ibarat kata itu seperti orang daerah-daerah yang kaya sumber daya alam itu kan kayak orang seperti dapat judi gitu. Ya, ya. Dia nggak pernah memilih untuk punya minyak, dia nggak pernah memilih untuk punya tambang, tapi dia kemudian mendapatkan itu di situ dan kemudian punya implikasi serius menghasilkan profit yang luar biasa. Karena dia adalah sifatnya ekstraktif dan di situ ada eksesif rent di situ, dia sangat terkait dengan proses licensing sebenarnya, Mas. Nah, inilah sebenarnya mengapa politik menjadi relevan dalam kajian itu. Dalam prakteknya, aktivitas-aktivitas ini tidak semata-mata terkait dengan soal aspek teknikal dan geologis, karena mungkin sebagian besar di situ melibatkan proses negosiasi politik. Ya. Misalnya, paling sederhana, bagaimana untuk mendapatkan izin atau license untuk beroperasi. Bagaimana making deal misalnya, karena di industri ekstraktif kita tahu betul di situ kita berbicara soal negosiasi kontrak, deal. Ya, nah, ya, betul. Tiap-tiap negara berbeda model fiskal rejimnya. Nah, itu proses politik yang luar biasa. Oke. Nah, sekarang berarti bagaimana sebenarnya dari sudut pandang ilmu politik nih, Cak Hanif? Ini sangat menarik sebenarnya untuk bagaimana sudut pandang ilmu politik melihat mengenai ketika tadi kan seolah-olah bahwa mendapat kayak menang lotre, menang judi gitu ya, bagi masyarakat. Yeah. Tapi in the practical, mereka justru menjadi yang tersingkirkan dan terpinggirkan kan. Yeah. Bagaimana ilmu politik melihat hal tersebut? Apakah menjadi sebuah tanda kutip kewajaran atau memang ini sebuah keterlanjuran politik yang banyak terjadi di sekian banyak negara? Iya. Jadi kemudian para pengkaji ilmu politik yang tertarik untuk mendalami kajian-kajian sumber daya alam atau lebih spesifik tadi industri ekstraktif itu kan kemudian mendalami lebih jauh apa yang mereka sebut tadi sebagai resource curse itu tadi, kutukan sumber daya. Apakah memang kemudian sumber daya ini membawa kutukan, berkata. Tapi kemudian kan ada hal yang menarik, karena misalnya kalau kita lihat bukan hanya di Indonesia, di banyak negara, ada beberapa negara, sebagian besar negara-negara kaya sumber daya alam itu justru miskin. Sebutlah yang paling ekstrim, kita nyebut kasus Blood Diamond misalnya, ya, di Sierra Leone. Negara yang menghasilkan diamond yang luar biasa, tapi justru dengan tingkat konflik yang tinggi, HIV tinggi, dan semacamnya. Pertanyaannya, apakah curse itu ada di resource-nya sebenarnya? Atau jangan-jangan ada di institusi yang mengelolanya? Karena ada exception. Exception-nya apa? Kita bisa lihat beberapa negara yang kaya, tapi juga makmur. Misalnya Norwegia. Negara ini menemukan minyak di awal tahun 70-an, 80-an. Tapi kemudian dia berhasil. Maka mulailah orang kemudian mencari kapasitas institusi politik dan ekonomi seperti apa yang memungkinkan sebuah negara atau daerah yang kaya sumber daya alam itu bisa tidak terjebak ke kutukan ini. Kira-kira gitu. Dia kemudian justru berhasil menjadi mensejahterakan tadi. Oke, okay. Ya ini sebenarnya Sobat Lestari, kalau memang kita teruskan ke isu intimidasi, kayaknya kita memang butuh satu podcast tersendiri lagi nih. Karena ini sangat menarik sebenarnya bagaimana tadi perbandingan Norwegia baru 70 ya menerima apa menemukan minyak. Kita 70 itu sudah booming kalau minyak. Kita menemukan gunung emas, bayangkan kan gitu. Tapi itu nanti saya pikir memang akan lebih menarik ketika kita diskusikan lagi. Nah, sekarang berarti agak bergeser nih, Cak Hanif. Ketika kita membicarakan yang sesuai dengan apa topik kita. Yeah. Topik kita kan mengenai sebenarnya masalah BBM, masalah transisi energi, dikaitkan dengan terutama perubahan iklim. Yeah. Nah, sekarang dalam konteks politik yang terutama politik pemerintahan ya, Cak Hanif geluti ya. Sebenarnya sejauh mana toh implikasi maupun keseriusan climate change ya untuk kemudian bahwa itu memang sesuatu yang menjadi major and global problem sekarang. Seperti apa, Cak? Ya, itu saya kira juga isu yang menarik karena seperti juga industri ekstraktif, isu perubahan iklim tidak semata-mata hanya terkait dengan persoalan isu yang sifatnya teknis. Tapi dia melibatkan isu yang sifatnya politis, dalam arti melibatkan relasi kuasa yang menarik tidak hanya di dalam negara sebenarnya, tapi antar negara. Nanti kita diskusikan itu lebih jauh nanti saya.
poinnya mari kita lihat misalnya bagaimana orang mendefinisikan apa yang disebut dengan perubahan iklim ini. Kita tahu bahwa perubahan iklim ini dipahami sebagai proses adanya disrupsi alam gitu ya. Yang paling sederhana orang memberikan indikatornya adalah kenaikan suhu, itu paling sederhana gitu. Tapi kira-kira ada perubahan alam yang sifatnya tidak hanya sesaat tapi sudah hampir beberapa dekade terakhir ini yang oleh banyak pihak itu diyakini bukan hanya semata-mata perubahan alamiah tapi justru karena ada campur tangan aktivitas manusia yang lama dalam proses pembangunan atau mendorong pembangunan ekonomi. Di situ ada proses deforestasi misalnya atau proses produksi karbon yang luar biasa yang kemudian membuat kemudian proses perubahan iklim itu terjadi. Dan implikasinya kemudian terhadap masyarakat. Kita tahu kemudian contohnya misalnya kita lihat isu nanti kita bisa diskusikan juga. Isu misalnya yang tren sekarang apa yang disebut dengan climate migrant. Migrasi karena ya. Jadi gara-gara desanya tenggelam akibat kenaikan suhu kenaikan air laut, orang harus berpindah di pantura. Gara-gara panennya gagal, gara-gara perubahan iklim, orang harus berpindah dan menjadi tenaga kerja dan semacamnya. Dan itu luar biasa efeknya. Belum lagi kemudian di kota-kota kita rasakan. Nah, kenapa itu menjadi sangat politik? Karena begini. Ini menjadi penting karena kalau kita berbicara perubahan iklim itu kita harus melihat ini mengingatkan saya tentang apa yang disebut dengan tiga hal penting kalau kita berbicara perubahan iklim. Yang disebut dengan triple inequality. Okay. Yaitu kita harus mendiskusikan siapa yang harus bertanggung jawab. Okay. Di dalam konteks ini. Kita harus mendiskusikan siapa sebenarnya yang paling rentan dalam konteks ini. Dan kita harus mendiskusikan atau bersepakat secara global siapa yang harus bertanggung jawab untuk mitigasi. Ya, ilustrasinya paling sederhana, kenapa ini harus menjadi sangat politis dan tidak hanya betul-betul isunya domestik. Kita tahu efeknya dan ini juga terjadi dengan semua perubahan di alam. Proses yang terjadi di satu tempat itu punya implikasi terhadap tempat lain yang bahkan itu lintas yurisdiksi negara bangsa misalnya. Jadi, nah itu misalnya kita tahu misalnya yang paling isu lama misalnya munculnya perdagangan karbon itu karena mengasumsikan mereka yang di utara di global north mendorong proses industrialisasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan karbon yang luar biasa tapi kemudian yang di selatan yang punya hutan tropis seperti Indonesia, Brazil dan beberapa negara itu didorong untuk tidak membabat hutannya dengan alasan itu fungsinya untuk mengcapture atau ini karbon yang tersimpan. Artinya ada proses negosiasi di situ, Mas. Ada proses politik. Proses ini menjadi politis juga karena tadi ada yang vulnerable. Masalahnya, yang vulnerable ini seringkali secara politik tidak punya posisi. Mereka mungkin dari kelas-kelas sosial yang tidak diuntungkan justru itu. Karena mereka dalam proses pembuatan kebijakan jadi tidak didengarkan. Mereka yang ada, misalnya kalau kita mendiskusikan perubahan iklim, seberapa banyak orang yang ada di pantura yang tempatnya tenggelam, itu diajak ngobrol. Gampangnya Pekalongan saja kemarin sebenarnya lagi parah-parahnya. Betul tapi tidak pernah muncul di berita ya. Betul, dan beritanya hanya menjadi berita soal desa tenggelam. Betul. Ketika ada banyak orang bermigrasi menjadi buruh migran, hanya karena gagal panen, itu semata-mata isunya adalah soal buruh migran. Betul. Tapi tidak berbicara soal mengapa gagal panen? Apa penyebabnya di belakangnya? Dan itu nggak pernah dibicarakan dari bahkan karena mereka orang yang tidak pernah memang duduk tidak diberi ruang untuk berpartisipasi secara politik. Karena semua pembicaraan ini menjadi pembicaraan yang hanya kelompok-kelompok kelas-kelas sosial tertentu. Justru yang paling terkena dampak mereka lah yang kemudian harus menanggung itu semua. Makanya menjadi sangat penting secara politik untuk melihatnya. Ya betul. Dan memang tadi yang seperti Cak Hanif saya pikir memang itu isu sentral ya. Yeah. Apalagi ini istilahnya Sobat Lestari akhirnya juga saya pikir ini isu-isu yang sangat mendasar bahwa memang isu perubahan iklim meskipun sangat seksi gitu ya. Yeah. Isu global sangat seksi tapi memang dalam beberapa hal itu sesuatu yang tidak seksi lagi ketika merasa bahwa enggak perlu itu dibicarakan, ditutupi karena bisa jadi karena justru isu sentralnya itu dan membuat bingung apa yang harus dilakukan gitu ya. Betul. Oke, secara politik akhirnya istilahnya political cost-nya akan menjadi lebih tinggi daripada daripada sekedar lobbying yang tingkat atas gitu ya. Betul. Nah, sekarang Cak Hanif, kalau kita bicara climate change tadi,
akhirnya apakah ini yang tadi Cak Anif singgungkan mengenai posisi orang-orang yang termarginalkan gitu ya, itu menjadi isu yang sangat sentral ketika kita bicarakan atau mungkin Sobat Lestari pun juga pernah mendengar mengenai climate justice, Cak. Apa itu sebenarnya atau bagaimana sebenarnya kalau konteks yang paling mudah kita bisa bicarakan di Indonesia itu seperti apa? Ya, ide soal keadilan iklim itu juga sebenarnya tadi disuarakan karena orang selama ini jangan-jangan hanya fokus ke soal perubahan iklimnya. Tapi orang tidak melihat tadi bahwa dalam proses perubahan iklim ini ada the winner dan ada loser sebenarnya. Dalam arti, dan loser ini, orang yang loser ini dikalahkan sebenarnya dalam, karena ada kondisi posisi tertentu, posisi kelas sosial tertentu yang membuat dia tidak bisa betul-betul terlibat dalam proses bagaimana tackling perubahan iklim ini sendiri. Itulah kenapa isu soal keadilan iklim itu menjadi penting, tidak semata-mata soal perubahan iklim. Poinnya sebenarnya ide tentang keadilan iklim ini adalah menekankan soal ini sebuah komitmen sebenarnya. Harus kita posisikan sebagai sebuah komitmen untuk memastikan tadi dalam proses perubahan iklim ini kan kita akan sharing of responsibility sebenarnya. Kita akan sharing of burden dan sharing of cost. Masalahnya seringkali yang tidak fairnya ada pihak-pihak yang paling termarginalkan yang harus menanggung cost dan bahkan double cost gitu. Dan bahkan dia harus terlibat dalam proses mitigasi itu. Sudahlah dia terkena dampak, dia juga harus terlibat mitigasi. Saya berikan contoh buat teman-teman yang ada di Molowari atau teman-teman yang ada di Bangka Belitung yang sekarang jadi tempat tambang favorit untuk produksi EV. Apa untuk baterai untuk ini nikel di situ. Mereka terkena dampak dari perubahan iklim itu sendiri seperti kita. Tapi di sisi lain mereka juga harus terlibat berkorban untuk mitigasi karena kemudian tempat mereka digantikan tambang dan semacamnya. Ada double cost yang mereka harus tanggung di situ. Jadi bisa bahkan bisa menjadi ketika tidak ada fair sharing of responsibility cost dan burden, bukan hanya antar negara tapi antar kelas sosial dan kelompok sosial, maka perubahan iklim menjadi isu yang tidak bermakna. Karena itu kita penting menekankan soal justice di situ, bukan semata-mata soal ini soal alih teknologi ini, bukan soal perubahan ini, tapi kita harus mulai sejak awal ketika membuat keputusan, pemerintah membuat kebijakan itu juga harus mempertimbangkan siapa yang akan terkena dampak. Dan biasanya yang paling terkena dampak ini biasanya paling tidak punya suara, kira-kira kan gitu. Ibarat kata kalau kita membagi kue, yang paling berpeluang untuk tidak mendapatkan pembagian yang fair itu kan anak yang paling usianya paling kecil. Kalau kita membagi antara anak umur 10 tahun, 9 tahun, dan 4 tahun. Karena itu kita harus pertama memastikan yang 4 tahun ini bersuara dulu dan mengambil bagiannya. Karena pasti kemungkinan dia tidak akan menjadi posisinya tidak dalam posisi yang setara dengan yang lain. Yaitu ilustrasi sederhana kira-kira gitu. Cuman sebenarnya akhirnya sebagai, ini climate justice juga saya pikir ini PSLH nanti perlu juga diskusi lebih ya. Tetapi kemudian yang menarik tadi, apakah menjadi tanda kutip rasional dan akhirnya kita bicara masalah political cost karena sudut pandang Cak Hanif sebagai dosen di bidang politik. Dalam konteks political cost akhirnya lebih efisien ketika menanyakan anak kecil yang notabene bisa jadi suaranya istilahnya belum jelas atau tidak jelas atau terlalu banyak suara. Dengan kemudian tadi bahwa gambarnya, enggak, kita cari yang level kelas yang udah bisa berpikir lah. Secara political cost gimana, Cak? Lagi-lagi ini soal orientasi politik itu sendiri. Kalau semata-mata hanya soal targetnya adalah misalnya tadi proses pembuatan kebijakan yang penting konsensus gitu, maka pembuatan keputusan yang terkait dengan perubahan-perubahan iklim ya cukup mengundang para expert. Dan itu yang terjadi. Kemudian gak usah dengarkan orang yang terkena dampak. Tapi masalahnya yang memahami betul masalah itu adalah orang yang terkena dampak juga. Makanya tergantung bagaimana orientasinya, orientasi dari sebuah proses. Kalau dia didedikasikan hanya semata-mata, ini juga karena ini menjadi isu menarik juga, Mas Wahyu. Maksud saya,
menariknya karena satu sisi isu climate change itu, perubahan iklim itu isu yang membutuhkan kemampuan teknokratis dan pengetahuan yang tinggi. Seperti juga industri ekstraktif. Yeah, yeah. Tidak semua orang dan bahkan mungkin saya juga enggak semuanya memahami dimensi teknikal dari itu. Dan kata lain, mau tidak mau para expert datang, diundang dan berbicara. Tapi di sisi lain, yang terkena dampak itu bukan hanya orang-orang pinter ini kan kira-kira. Justru yang paling terkena dampak itu boleh jadi orang yang paling tidak punya pengetahuan sebenarnya apa yang terjadi. Orang yang secara politik dieksklusi karena dia tidak pernah terlibat dalam proses membuat kebijakan. Dan itu yang justru kita lihat sehari-hari selama ini. Ya, ya, itu permasalahannya. Ya. Oke, kasih Cak Hanif. Nanti Sobat Lestari, semoga kita bisa menantikan ya diskusi lanjutan terkait dengan climate justice ini. Nah sekarang Cak Hanif, kalau kita bicarakan akhirnya dari climate change nih, relevan nggak sebenarnya untuk mengatakan bahwa climate change itu saling berkontribusi terhadap yang sekarang dikatakan baik pemerintah kita maupun apa negara-negara lain ya secara global sebagai krisis energi ya? Apakah memang ada relasi yang sangat-sangat saling mempengaruhi atau gimana sih? Isu soal perubahan iklim dan isu dekarbonisasi yang itu dua isu yang saat ini sangat menguat dan dianggap saling berkelindan satu dengan yang lain. Asumsinya orang membayangkan bahwa kita butuh untuk mereorientasi cara kita menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam sebagai sumber energi dengan melihat dari mana sumber itu sendiri. Gitu. Karena tadi asumsinya perubahan alam yang terjadi saat ini yang dianggap bukan semata-mata secara alamiah, itu salah satu kontribusi besarnya kan sebenarnya adalah karena emisi karbon gitu. Dan mulailah orang memikirkan semata-mata memikirkan mungkin tidak kita menemukan sumber daya energi, sumber-sumber energi yang tidak kemudian menghasilkan emisi karbon yang besar. Dan kata lain, orang mulai berpikir untuk mengurangi penggunaan energi berbasis fosil. Itu yang dianggap sebagai biang keladi utama dalam proses ini. Nah, yang menarik adalah gagasan ini kan sebenarnya sudah menguat di banyak negara. Artinya mulai banyak pihak, banyak negara berusaha untuk mendorong proses itu. Demi tadi untuk tackling isu perubahan iklim pada dasarnya. Karena dianggap itu sebagai salah satu strategi penting. Nah, dikaitkan dengan krisis energi adalah ketika kemudian ada kondisi yang di luar yang dibayangkan sebelumnya. Misalnya kayak pengalaman sekarang, ketika banyak negara-negara di Eropa misalnya sudah mencoba membangun grand design, termasuk Uni Eropa sendiri sebagai organisasi regional, desain untuk mendorong proses penggunaan energi, mengurangi penggunaan energi yang sifatnya berbasis fosil dan kemudian lebih banyak memanfaatkan energi yang renewable, yang terbarukan. Nah, kemudian ada kondisi di mana kemudian dalam proses transisi itu ada kondisi tiba-tiba yang membuat mereka harus memikirkan ulang secara serius. Itu artinya terdesak. Ya, timeline waktu yang sudah mereka bikin itu kemudian sepertinya habis karena tiba-tiba supplier utama gas mereka Rusia itu sedang berada posisi yang berbeda dengan dan mereka. Itu yang kemudian salah satu menjadi masalah kemudian. Dan sekarang berarti Cak, kalau kemudian gampangannya ya, ini kan akhirnya kayak tadi ya disparitas posisi ya, kesenjangan posisi antara negara-negara maju di Eropa dengan gampangnya negara berkembang seperti kita. Ketika membicarakan konteks krisis energi tadi, bahwa krisis energi kemudian dikeruhkan dengan perang Ukraina di Rusia dan Rusia ini. Sebenarnya berarti apakah krisis energi itu sesuatu yang real, Cak, untuk dibahas? Betulkah itu memang terjadi? Atau sebenarnya ya krisis energi itu karena memang tadi keadaan di Eropa ya. Negara-negara dengan kondisi yang di luar Eropa yang istilahnya tanda kutip seperti Indonesia misalkan kita punya sumber tadi ekstraktif. Apakah memang betul-betul kita memang pada posisi perlu mengkhawatirkan secara real mengenai krisis energi ini, Cak? Gimana, Cak? Iya, pasti. Gini, kalau kita melihat, kalau dalam hal itu kita harus menghubungkan dengan ide soal energy security. Oke. Jadi
kenapa krisis energi dianggap penting oleh semua negara, dan bukan hanya sekarang, tapi karena pada dasarnya setiap negara itu akan memastikan apa yang disebut dengan keamanan energi, ketersediaan, ketercukupan sumber-sumber energi ketika ada demand di dalam domestik itu sendiri. Jadi ini harus dipastikan karena ini sangat penting. Kalau dalam orang politik, ini adalah fondasi penting untuk legitimasi politik. Bayangkan kalau kemudian kita mengalami krisis energi, sementara manusia modern seluruh aktivitas kehidupannya sudah betul-betul bergantung pada sumber-sumber energi itu, mulai dari makan, cara membuat makanan kita, tempat kita tidur, bahkan menghangatkan badan dan atau mendinginkan badan dan semacamnya itu di situ. Jadi krisis energi menjadi relevan dibicarakan tidak semata-mata karena soal krisisnya, karena dia dikaitkan dengan isu energy security atau keamanan energi. Bahkan kalau kita lihat atas nama energy security pun banyak negara bahkan berusaha untuk mengekspansi negara lain yang memiliki. Ini kan menarik karena di isu sumber terutama yang fosil, kalau kita lihat dalam waktu berdekade-dekade antara konsumen energi fosil itu dengan yang punya sumbernya itu tempatnya berbeda. Nah, bahkan negosiasi misalnya kita lihat bagaimana negara-negara, lagi-lagi negara-negara di Eropa dan di Amerika Utara saat itu berkepentingan untuk mengekspansi lebih jauh sumber-sumber energi yang ada di Global South, seperti di Timur Tengah, di Indonesia dan semacamnya. Dan sekarang kita menemukan emerging negara baru yang haus energi, India dan China. Itu juga menjadi. Nah, dan semua itu poinnya adalah dia mendorong demi memastikan energy security di negaranya itu terpenuhi. Oke, berarti memang istilahnya ini yang harus difahami oleh semua dari kita, bahwa memang bukanlah sebuah kabar burung semata atau hoax, bahwa memang seolah-olah kita mengatakan krisis energi bahwa itu kan nggak terlihat, karena memang masih ada pendapat seperti itu. Nah sekarang nih kalau isunya nih, kalau kemudian pada pertanyaan orang awam nih, kenapa BBM naik? Katanya krisis energi. Kita kan punya banyak minyak. Gimana aja? Menarik ini. Karena tadi untuk kepentingan keamanan energi kita, maka kita tidak mungkin memenuhi kebutuhan itu dari yang ada di kapasitas dalam domestik itu sendiri. Jadi sebelum kita membahas BBM, naiknya BBM ini kan artinya ada kebutuhan real di dalam negeri. Kebutuhan real konsumsi BBM di dalam negeri, tapi itu tidak bisa terpenuhi sepenuhnya oleh pemerintah. Kalau saya mengatakan sebenarnya sejak tahun 80-an Indonesia itu menarik. Setelah dia booming minyak di tahun 70-an, tahun 80-an negara ini menarik karena berhasil keluar dari ketergantungan pada minyak. Artinya basis ekonominya tidak semata-mata. Bandingkan misalnya dengan Timor Leste yang sekarang lebih dari 90% bergantung dengan minyak. Sehingga ketika harga minyak sangat volatile, dia sangat tergantung. Atau beberapa negara-negara di Timur Tengah. Indonesia berhasil keluar dari itu. Dan itu banyak dipuji oleh orang. Karena itu salah satu indikator dari kutukan sumber daya itu adalah ketergantungan pada sumber daya alam sebagai basis ekonomi. Waktu jadi, itu ketika pangan itu menjadi salah satu sumber utama kita. Jadi kita berhasil mendiversifikasi ekonomi kita. Kita berhasil mendorong industrialisasi. Tapi menariknya adalah kita nggak berhasil keluar dari upaya untuk mengimpor. Maksudnya kita kemudian masih bergantung pada minyak itu sendiri sebagai domestik. Dan bahkan tahun 2004 Indonesia resmi tidak menjadi negara pra-ekspor lagi karena kebutuhan dalam negeri. Ini saya berikan contoh ya, saya melihatnya di misalnya di data di Indonesian Energy Outlook. Indonesian Energy Outlook tahun 2019 yang dibikin oleh Dewan Energi Nasional. Dan ini saya kira teman-teman bisa lihat datanya, ini sebenarnya bertebaran di banyak di media massa itu. Cerita soal antara penurunan kapasitas untuk memproduksi crude oil di Indonesia yang menurun dari 949.000 barel per hari di tahun 2009 ke 778.000 barel per hari di 2018. Yang kata lain, sementara kalau kita lihat konsumsi dalam negeri kita
rata-rata sekitar 1,4. Jadi kira-kira kita harus mengimpor sekitar 300-400 ribu barel per hari, gitu. Nah, apa implikasinya? Ya, tentu saja karena kita mengimpor, sampai misalnya data dari DEN ini, dari Energy Outlook Indonesia itu menunjukkan 32% sampai 35% dari tahun 2009 sampai tahun 2018 itu rasio ketergantungan impor Indonesia. Okay. Itu. Dan ini punya implikasi serius tentu saja. Yeah. Karena apa? Ketika kita impor, kita juga harus ingat harga minyak itu sendiri. Jadi tadi kita karena kebutuhannya di sisi lain juga sebelum masuk ke situ, kita tahu juga kapasitas produksi kita juga sampai sekarang menjadi problematik. Walaupun kita tahu SKK Migas sekarang mencoba untuk mendorong lebih jauh menghasilkan sumber-sumber baru misalnya di Indonesia, tapi ya, kemudian ada isu menarik misalnya karena ada tren menarik juga beberapa perusahaan-perusahaan besar di migas itu mulai banyak hengkang di Indonesia karena ada isu soal regulasi dan semacamnya. Jadi di satu sisi kondisi geologis kita memang juga tidak lagi seperti dulu sehingga ada tantangan-tantangan baru untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya fosil tadi yang untuk memenuhi kebutuhan domestik kita. Di sisi lain juga ada problem regulasi yang oleh banyak perusahaan itu dianggap tidak memungkinkan secara ekonomian mereka kemudian melakukan eksploitasi lebih jauh di Indonesia. Plus tambah isu yang lagi in misalnya di belakangan ini soal resource nasionalisme, misalnya nasionalisme sumber daya, nasionalisasi sumber daya kayak pengambil alihan beberapa blok yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan-perusahaan minyak besar kemudian diambil oleh perusahaan kita Pertamina misalnya. Nah, itu kemudian membuat mau tidak mau kita harus impor untuk kepentingan energy security di dalam negeri kita sendiri, karena nggak mungkin kita kalau tidak dijaga itu akan bisa menghasilkan krisis, dan krisis bukan hanya membuat orang lapar tapi secara politik berbahaya, kan kira-kira gitu mas. Nah, maka kemudian kita impor. Nah, masalahnya kan kemudian impor itu lagi-lagi artinya kita harus masuk ke melihatnya dalam konteks harga minyak global gitu, yang sangat volatile. Lagi-lagi ini juga menarik karena minyak ini, harga ini ditentukannya sangat oleh banyak aspek. Kita lihat misalnya, saya juga punya data misalnya volatilitasnya. Ketika awal COVID, ketika tidak ada aktivitas sama sekali, harga minyak di awal April 2020 itu sempat sampai minus 37,63 US dollar per barrel. Tapi kemudian naik di Agustus misalnya tahun 2022, dia sudah jadi setelah gara-gara perang nih. Kemudian dia menjadi 100 ribu barel. Kemudian sempat juga turun 88 barel, 88 dolar per barel. Nah, itu kemudian ketika OPEC memutuskan untuk mengurangi di September kemarin, mengurangi produksi 100 ribu barel per hari karena melihat harga yang turun, maka kemudian ada kenaikan. Jadi kita lihat harga yang sangat volatile. Nah, kondisi ini kalau tidak diantisipasi, maka negara APBN kita akan jebol. Karena tadi kemudian apapun harga itu berganti-ganti, harga yang kita beli sama. Yeah, negara memastikan itu harga itu sama. Dan itu sudah dalam waktu yang sangat panjang itu terjadi. Itu yang menjadi masalah. Tapi memang bukan karena salah Buddha mengandung ya, Cak. Iya. Karena salah asuhan ya. Iya. Oke. Berarti istilahnya sebenarnya logis dan rasional ketika memang isu krisis energi itu menjadi tameng di balik kenaikan harga BBM kita. Nah, sebenarnya akhirnya menjadi menarik nih, Cak. Nih. Tadi kan selalu disinggung masalah penyediaan. Apakah kita tidak pernah memikirkan mengenai sebenarnya sejauh mana nih, atau tanda kutip seboros apalah demand kita gitu ya. Tadi kan supply terus kan, mensupply gimana cara penyediaan. Apakah kita nggak pernah memikirkan sebenarnya, apakah yang perlu dipikirkan mengenai bahwa demand kita selama ini boros seperti itu. Gimana Cak? Ya betul sekali, karena kita sudah cukup dimanjakan sebenarnya dengan BBM yang murah. Indonesia adalah salah satu negara dengan bahan bakar yang sangat murah sebenarnya dibandingkan negara-negara lain.
Bahkan negara-negara yang kaya sumber daya seperti Saudi itu juga mulai menaikkan harga BBM. Itu karena dua alasan sebenarnya. Dulu, lagi-lagi karena saya backgroundnya orang politik, itu ada konsep, kalau orang politik nyebutnya apa yang disebut dengan rentier state. Jadi negara yang hidup tidak dari pajak rakyatnya, okay, tapi justru dari penghasilan rente dari sumber daya. Gitu. Okay. Nah, rentier state ini di satu sisi dia punya kecenderungan untuk tidak butuh rakyatnya istilahnya, okay, tapi dalam arti pajak, yeah, itu berbeda, yeah, dengan negara-negara, yeah, di Eropa yang mereka sangat betul-betul butuh pajak, sehingga kalau rakyatnya melakukan civil disobedience dengan cara bukan ngamuk tapi, yeah, dengan, yeah, cara tidak mau bayar pajak, mereka betul-betul collapse istilahnya. Nah, di kita enggak. Tapi di sisi lain, negara itu butuh menjaga stabilitas. Hmm. Nah, salah satu yang menjaga stabilitas itu selain memastikan, itu sejak zaman terutama zaman Orde Baru, itu selain memastikan harga pangan yang stabil, juga adalah memastikan tadi harga BBM yang tetap murah, ya, yang bisa dibeli oleh masyarakat. Dan kata lain, saya setuju dengan istilah Bang Faisal Basri, ini menjadi candu sebenarnya. Ya, ya. Ya, menjadi candu orang. Kemudian saya salurkan ilustrasinya sederhana begini. Orang Indonesia itu kan 1 tahun yang lalu apa 2 tahun yang lalu ada data dirilis adalah orang yang paling malas jalan kaki, kan? Ya. Itu kenapa? Karena Anda hanya untuk berjalan 100 meter dari rumah untuk belanja ke toko depan harus naik motor. Itu gitu. Merasa cukup naik motor, yeah, karena BBM itu begitu murahnya gitu. Orang enggak pernah terpikir itu. Terus menerus dari waktu ke waktu sampailah kita udah mulai mengalami tadi, kalau begini terus APBN kita akan bermasalah, kan gitu, dan negara mulai berpikir mengurangi apa yang disebut dengan subsidi itu. Saya kira mulai tahun 97-98 yang paling mulai menjadi milestone awal, ya, ya, ketika kita mengalami krisis ekonomi, dan kemudian mulai 2003, 2005, 2008. Isu ini menjadi isu yang penting untuk karena tadi volatilitas itu tidak bisa lagi diikut apa, kalau begini maka kemudian tidak sehat dalam konteks postur anggaran negara, ya, APBN itu. Jadi ya tadi pada level demand, nah masalahnya dia sudah pada posisi zona nyaman selama ini gitu. Candu, karena itu candu, maka kemudian orang berkeberatan, sehingga kemudian isu kenaikan BBM itu sama dengan isu kenaikan pajak kalau di negara-negara maju. Kalau di negara-negara seperti Indonesia dan Venezuela, ya, itu bisa menghasilkan isu isu politik yang luar biasa. Lagi-lagi kalau akan background saya orang politik. Ya. Itu juga kenapa isu menurunkan BBM juga sering dipakai oleh, kita tahu di pemerintahan SBY itu 3 kali menurunkan BBM, di Desember 2008 itu 2 kali dan 2009 menjelang Pilpres. Ketika maju ke 2 kali gitu. Jadi memang sangat politis prosesnya, dalam arti politis itu dalam arti dia politis dalam arti memastikan adanya dukungan, atau karena orang yang sudah nyaman ini kalau terganggu zona nyamannya bisa problematik gitu. Ya. Nah. Oke, okay. Ya memang akhirnya apa ya, candu itu juga salah satunya, ya, punya slogan SMP nak zamanku tuh, betul, seperti itu. Betul, ya. Kesannya begitu menasbihkan sesuatu yang lain gitu ya, selalu bahwa dulu pokoknya nyaman sekali tanpa melihat background di belakangnya gitu ya. Nah, sekarang kalau kemudian kita bicarakan mengenai yang sekarang nih lagi, pokoknya semangatnya berarti kita harus transisi energi. BBM naik, ada krisis energi, kita harus transisi energi. Sebenarnya apa tuh Cak, transisi energi itu yang kemudian bisa dipahamkan kepada masyarakat awam gitu ya. Apakah kemudian istilahnya, ya tadi, wes ojo numpak motor 100 meter pokoknya wis mlaku seperti itu atau gimana aja? Ya, saya kira menarik itu soal transisi energi, ya. Lagi-lagi kembali lagi isu ini muncul awalnya kalau diskursus paling utamanya karena dikaitkan dengan perubahan iklim, mm-hmm, tadi. Atau tadi juga dikaitkan dengan keamanan energi tadi. Kalau perubahan iklim karena diasumsikan yang menjadi biang keladi utama dari proses perubahan iklim ini adalah salah satunya yang dianggap utama adalah proses emisi karbon yang luar biasa yang dihasilkan dari konsumsi kita di energi berbasis fosil. Dan di sisi lain juga tadi kalau kita hanya bergantung pada energi fosil
yang boleh jadi kita tidak selalu berhasil menyediakannya, dan kadang kemudian harganya yang sangat volatile, itu kemudian kita juga harus memikirkan sumber-sumber energi terbaru, alternatif, kira-kira gitu. Jadi transisi energi, walaupun saya pribadi sebenarnya agak, istilah transisi ini kan membayangkan ada yang lama dan yang ditinggal untuk yang baru. Dalam pertama, yang saya ingin tekankan, sebenarnya transisi energi itu udah berjalan lah dari dulu sampai sekarang. Ini bukan hal yang baru. Dulu awal-awal manusia, misalnya ketika mesin ditemukan, dia lebih banyak menggunakan batu bara dan mesin uap. Nah, kemudian muncullah kemudian minyak. Menjadi. Artinya sebenarnya proses pergeseran dari sumber alam yang dijadikan sumber energi dari satu sumber ke sumber yang lain itu sebenarnya sudah cukup panjang. Jangan-jangan sebenarnya yang kita bicarakan tidak sepenuhnya dalam arti berubah dari yang lama ke yang baru, tapi sebenarnya adalah ekspansi atau diversifikasi sumber-sumber energi. Cuma memang kemudian kata terbarukan menjadi ini menjadi penting, karena tadi dikaitkan dengan asumsi bahwa yang lama ini, yang fosil ini bukan hanya dia sangat ketersediaannya tidak selalu ada atau bisa habis, tapi di sisi lain dia berkontribusi terhadap emisi tadi. Jadi itulah sebenarnya ide tentang dibayangkan sebagai transisi energi yang dibayangkan oleh banyak pihak saya kira. Jadi memang akhirnya mungkin perlu ada secara global juga penegasan ulang mengenai bahwa yang namanya energy transition itu tidak serta-merta disetarakan dengan net zero emission yang otomatis seolah-olah bahwa harus emisi nol karbon gitu ya. Karena itu akan sangat sulit ya. Betul. Tetapi sebenarnya ketika katakanlah nih seperti Indonesia nih, menurut Cak Hanif sendiri, transisi energi itu apakah memang kita kan saat ini di kebijakan energi nasional ya, setidaknya kita memang secara bertahap ya sampai 2060 gitu. 2060. Ya. Tapi apakah gampangannya transisi energi itu kalau dalam konteks Indonesia kita sebenarnya perlu sesuatu yang cepat atau ya sudah 2060 itu kan sebenarnya terlalu lama istilahnya ya. Yeah, yeah. Karena di dalam kebijakan energi nasional itu tidak terlihat nih signifikansi ya mengenai energi terbarukan sama seperti itu. Gimana, Cak? Iya, ini menarik juga karena tadi ketika disebut dengan transisi kan kita keluar dari zona yang disebut dengan zona nyaman. Tapi di sisi lain yang nyaman ini penting karena tadi energy security itu penting. Jadi ini dilemanya selalu begitu. Di satu sisi kita sedang masuk ke sesuatu yang baru yang kalau dia semakin tidak pasti dia menjadi ancaman buat yang security ini. Gitu. Karena itu memang perlu diambil langkah yang lebih prudent kan gitu. Jadi persoalannya ini bukan soal apakah lama atau tidak lama, tapi kita harus melihat dalam proses keluar dari yang sudah zona nyaman ini, pertama ada hal-hal yang akan berkembang. Ada faktor pertama misalnya, pada level aktor, akan ada yang menjadi winner dan loser juga. Misalnya di industri, bisnis, ada bisnis-bisnis yang akan hilang karena pergeseran dari energi fosil ke energi baru, dan akan ada pemain-pemain baru. Ini tentu saja yang akan kehilangan peran ini juga bukanlah dengan mudah melepasnya kan gitu. Nah, jadi harus dibutuhkan semacam, jadi proses tahapan ini menjadi penting karena kita harus, proses transisi energi itu dibutuhkan karena dia harus prudent, dia mempertimbangkan. Jangan sampai tiba-tiba seperti pengalaman Eropa sekarang ketika ada kondisi yang gak pernah dibayangkan sebelumnya. Dan itu kemudian menjadi ancaman serius terhadap energy security mereka, itu keamanan energi mereka. Hingga kemudian beberapa terlihat seperti gagap dan terkejut, bahkan kemudian menghidupkan kembali misalnya coal plant-nya mereka gitu. Kemudian mengklaim lagi beberapa yang saya kayak nuklir sebagai energi baru terbarukan dan semacam itu kan, karena dalam ada hal yang sebelumnya nggak pernah kamu bayangkan. Jadi energi, proses bergeser menuju ke hal yang baru itu membutuhkan sebuah identifikasi untuk memberikan kepastian, yang maksudnya identifikasi yang lebih pasti, karena keluar dari zona nyaman dan itu menjadi ancaman buat apa yang disebut dengan keamanan. Kalau keluar dari zona nyaman dan merasa tidak aman, dan masalahnya ini kan bukan tidak aman secara individu saja, insecure-nya secara energy security ini adalah negara gitu. Kalau tidak, dia bisa menjadi isu yang serius
secara politik, bisa menjadi isu instabilitas secara politik dan semacamnya itu, Mas. Tapi melenceng dikit, Cak, ya, yang tadi Cak Hanif sempat singgung ya. Kita kan belum pernah nih mencicipi energi nuklir nih. Ya. Kalau sebenarnya kalau dikaitkan dengan net zero emission, itu ya, kan sebenarnya solusi ya. Ya. Karena emisi zero kan, ya, kalau ya, kalau nuklir. Kalau Cak Hanif sendiri nih yang apa gambarnya di pola kebijakan ya, energi yang selama ya, ini juga ya, berkutat, itu gimana, Cak? Apa kemudian sebenarnya ya kemarin memang yang kayak Jerman kembali berpikir mengenai apa nuklir power plant-nya yeah, gitu yeah, ya. Itu kemudian diketentang gitu yeah, ya. Padahal kan energi nuklir itu juga tanda kutip teknologinya semakin yeah, baru gitu. Betul. Dan semakin tanda kutip reliable dan aman yeah, gitu. Yeah, yeah. Itu gimana aja? Iya, penggunaan nuklir lagi-lagi di Indonesia juga menarik ya. Karena di Indonesia mulai dulu kita tidak pernah berhasil mendorong itu menjadi energi alternatif, sumber energi alternatif gitu. Dan kalau saya tadi ada poin-poin penting yang harus kita lihat. Pertama, di ini kan intinya apakah mungkin kita membangun semacam settlement atau kesepakatan political settlement antar pihak bahwa ini dianggap bisa menjadi alternatif itu. Dan itu memang harus diidentifikasi lebih jauh. Ya. Misalnya apakah semata-mata penolakan itu hanya karena soal keamanan dari reaktor nuklir itu sendiri ataukah ada faktor yang lain ya, yang soal tadi misalnya ada pemain-pemain lama yang merasa kemudian ada tidak safe, tidak safe dan semacamnya ada. Jadi hal ini perlu kita identifikasi ya, juga karena mungkin kita lihat juga karakter teknologi energi nuklirnya juga yang mungkin yang sekarang seperti yang Mas Ayun tadi sampaikan sudah ada perkembangan teknologi dan semacamnya yang sebenarnya mungkin agak berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Tapi kalau kemudian kalau bahasanya orang politik itu kalau tetap terjadi non decision, itu apa yang membuat terjadinya non decision itu? Okay, itu, okay. Itu yang ya, menarik ya. Ya, ya mungkin itu perlu diskusi betul, lebih betul, jauh ya. Saya bukan ahli agak menyeleweng agak melenceng dari pembahasan kita. Ya. Tapi saya pikir tadi yang bisa digarisbawahi karena Cak Hanif juga menyinggung masalah perlu ada sebuah komitmen istilahnya yeah, gitu yeah, ya, yeah, komitmen bersama. Saya pikir memang akhirnya kalau kita bicara transisi energi pun bicara apa misalkan energi terbarukan gitu, yeah, yeah, maka semestinya juga komitmen dulu fokus ke yeah, isu yang terbarukan gitu ya, yeah, tanpa kemudian tanda kutip meskipun memang ada kepentingan-kepentingan yang perlu diwadahi, tetapi ya energi terbarukan dulu yeah, tanpa yeah, membicarakan kepentingan-kepentingan pemain lama yang yeah, notabene yeah, harus terfasilitasi yeah, gitu ya. Itu saya pikir oke. Okay. Baik, Cak Hanif, terima kasih. Nah, berarti sekarang nih kalau ini kayaknya sudah cukup yeah, banyak nih yang yeah, kita diskusikan sehingga kita masuk ke mungkin yang isu real sebelum nanti kita cukupkan sebelum yeah, apa diskusi ya yeah, kalau ada pertanyaan dari Sobat Lestari yang memang tertarik dengan isu ini nih siang hari ini. Nah, kalau kemudian tadi beberapa hal transisi energi yang notabene apa konsepnya sebenarnya juga perlu diberikan pemahaman yang lebih luas yeah, atau sekaligus kejelasan gitu ya, maupun bahwa ada beberapa hal-hal di balik misalkan bahwa harga BBM naik yeah, itu juga tidak cuma yeah, masalah sekedar politik tanda betul, kutip gitu betul, ya, atau kemudian latah karena krisis energi yeah, di yeah, negara lain. Berarti kalau posisi seperti ini apa nih, Cak, yang sebenarnya menjadi mendasar kepada konteks kita ya, apakah memang tingkat kepahaman itu yang selama ini sangat kurang ya, baik yeah, baik pemerintah yeah, baik maksudnya pemerintah itu kan tidak cuma level yeah, pusat gitu ya yeah, pemerintah daerah yeah, juga perlu pemahaman atau juga masyarakat akademisi gimana, Cak? Ya yeah, saya kira ini ingin apa poin penting yang ingin saya garis bawahi dan sangat krusial. Karena pembahasan soal transisi energi selama ini di Indonesia hanya melihat pada aspek supply-nya. Ya. Tapi pada aspek demand dan usernya itu tidak pernah didiskusikan lebih jauh. Gitu. Dalam arti pembahasan soal pentingnya energy literacy itu nggak pernah menjadi hal yang dianggap penting sepenting dengan bagaimana mendesain. Apa itu, Cak? Energy literacy. Artinya Kemelekan gitu ya. Kemelekan energi. Energy, ya, ya. Okay.
adanya pengetahuan seperti kita sekarang misalnya ya, kita kira-kira pada derajat energi literasi yang lumayan cukup gitu ya. Harapannya publik, masyarakat itu paham betul sebenarnya, memahami apa sih sebenarnya sumber daya energi itu. Dan tentu saja dengan bahasa-bahasa yang sederhana juga. Dan kemudian bagaimana dia mestinya digunakan dan apa implikasinya. Itu apa implikasinya ketika menggunakan sumber daya energi itu bagi entah bagi kita sebagai manusia dalam sosial termasuk juga terhadap lingkungan di sekitar kita itu. Nah itu kan kita nggak pernah, jadi kayak misalnya tadi karena kita udah menikmati fosil itu menjadi candu ya, kita bingung kenapa ini harus tidak boleh menikmati karena tidak ada pemahaman lebih jauh dari masyarakat tentang apa efek serius dari penggunaan energi berbasis fosil yang selama ini mereka rasakan, yang mereka bayangkan kan sangat sederhana saja. Kalau BBM naik, harga akan naik, karena biaya transportasi menjadi naik dan harga menjadi naik. Kos ini yang dia lihat. Yang dia tidak lihat adalah misalnya kos kesehatan yang dia akan terkena dampak ketika emisi, karena tidak ada pemahaman soal itu misalnya, ketika polusi atau emisi yang sangat kuat di dalam kehidupan kita sehari-hari, boleh jadi sakit kita 20 tahun yang akan datang itu efek dari proses ini, dan itu adalah kos yang gak pernah dihitung misalnya. Atau gak, masyarakat gak pernah menganggap itu sebagai kos dibandingkan tadi kos logistik misalnya. Jadi pemahaman tentang sehari-hari energi, bagaimana apa itu energi dan bagaimana sebaiknya energi digunakan dan apa implik dengan sangat arif dan bijaksana kira-kira gitu, dan bagaimana kemudian implikasinya dari penggunaan itu menjadi penting juga dipahami oleh masyarakat. Dan ini penting saya kira sudah ada upaya-upaya menarik sebenarnya, tapi masih sifatnya inisiatif-inisiatif komunitas kalau di Indonesia ya, misalnya ya. Saya lihat misalnya ada beberapa misalnya munculnya pesantren iklim misalnya, atau yang sudah mencoba membawa pemahaman tentang energi atau climate iklim literasi ini dalam masyarakat dengan bahasa-bahasa masyarakat gitu. Jadi disampaikan ke mereka cerita-cerita dengan memanfaatkan misalnya juga pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam masyarakat dan bahasa masyarakat. Misalnya kalau masuk pesantren dia bisa menggunakan bahasa pesantren misalnya. Ya paling sederhana lah misalnya. Termasuk misalnya bahkan di pesantren pun sekarang kan belum banyak pembicaraan soal itu. Penggunaan air wudu misalnya. Air, penggunaan air yang luar biasa kita buat wudu, buat mandi dan semacamnya. Pemanfaatan itu ulang dan semacamnya misalnya. Jadi pentingnya saya kira itu aspek yang sama pentingnya juga dibandingkan di setara sama pentingnya. Karena kalau itu tidak kita dorong mulai sekarang, maka yang terjadi upaya di satu sisi untuk mendorong efisiensi, kan sebenarnya ketika ngomong dekarbonisasi itu kita ngomong salah satu isunya sebenarnya kan efisiensi sebenarnya. Yeah, yeah. Selain soal elektrik dan pengurangan emisi, tapi mendorong pemanfaatan efisiensi. Nah efisiensi ini bukan hanya menciptakan teknologi yang efisien kan sebenarnya, tapi pengguna sendiri bagaimana dia memanfaatkan energi itu juga secara efisien. Dan gak mungkin orang bisa punya komitmen itu, masyarakat punya komitmen itu, kalau dia tidak punya pemahaman tentang energi itu sendiri dalam bahasa-bahasa keseharian. Tapi saya juga termasuk orang yang mengatakan paham saja tidak cukup. Yeah, yeah. Karena maksudnya gini, kalau paham itu tidak juga ditopang, nah ini kemudian ini menjadi saling komplementer dengan kebijakan tadi. Tidak ditopang oleh lingkungan yang memadai, yang memastikan itu, misalnya gini, saya serikan ilustrasi. Mungkin ada orang kayak kita, itu paham bahwa energi fosil itu bermasalah, misalnya bahwa ada efek. Tapi misalnya, ada orang ketika melihat mempertimbangkan kos ekonominya tadi, wah saya tetap pakai ini lebih murah. Karena infrastruktur tidak memungkinkan yang energi baru terbarukan ini menjadi energi yang lebih murah sebenarnya, infrastruktur yang ada gitu, kira-kira gitu ya, maksudnya. Ya gampangannya memang saya pengen pasang surya apa ya, panel surya gitu, tapi ternyata mahal sekali. Harganya mending listrik aja biasa ya, gitu. Padahal gaji dosen enggak mungkin ya, memang cukup. Gitu. Biasanya ilustrasi ya, sederhananya gitu. Gitu. Tapi tadi sebenarnya menarik Cak Anif tadi menyinggung ketika di pesantren gitu ya. Iya. Sebenarnya ketika air wudhu dalam satu dua kulah besar gitu ya, kita kan cukup mencelupkan tangan sudah sah gitu betul, ya. Betul.
Tapi memang ini sesuatu yang saya pikir memang betul tadi poin pentingnya ya, bahwa efisiensi itu menjadi penting. Nah, mungkin sebagai penutup nih sebelum kita lihat ada pertanyaan atau tidak ya Cani. Kalau paling mudah nih untuk tadi kan memang sempat kita singgung mengenai solusi yang sifatnya teknikal sekali ya. Yang sebenarnya solusi yang paling affordable lah. Bagi Sobat Lestari nih, bagi kita semua lah. Ketika membicarakan mengenai tadi bagaimana berefisiensi dan seterusnya itu apa, Cak? Ya, ini ya tergantung pada di level mana. Misalnya tadi di level individu, kemudian artinya kita harus melihat disebut dengan affordable dan efisien itu kita juga lihat pada siapa yang melakukan. Pada level individu tentu saja poinnya memang kita mulai sekarang harus mulai bukan hanya punya pertama tadi harus punya belajar untuk memahami lebih jauh tentang untuk membikin diri kita melek energi kira-kira gitu ya. Itu yang penting. Nah, dari melek energi itu kita kan akhirnya tahu bagaimana menggunakan energi secara efisien. Misalnya ya tadi saya ilustrasikan kalau saya pergi ke toko kelontong depan, saya akan memilih untuk jalan kaki karena saya tahu betul bahwa dari setiap kendaraan yang saya pakai walaupun hanya 100 meter itu ada emisi yang keluar. Pertama, yang kedua, sebenarnya itu membantu saya untuk berolahraga sebenarnya kan gitu. Artinya saya enggak perlu bayar nge-gym sebenarnya hanya untuk mengeluarkan keringat gitu. Suruh ngeluarin keringat sudah bayar gitu. Itu ilustrasi sederhananya. Kemudian cara saya memanfaatkan di rumah misalnya sumber-sumber energi yang ada selama ini. Termasuk juga mencari kemungkinan bahwa melihat peluang-peluang sumber-sumber energi alternatif yang saya manfaatkan itu pada level individu kan gitu. Tapi tadi level individu itu juga menjadi mungkin bukan sekedar tahu kalau karena ada tadi mungkin tiap orang punya basis kelas sosial yang berbeda-beda yang kemudian dia melihat mana yang disebut dengan costly menurut dia atau tidak itu berbeda-beda. Tapi itu poin sederhana. Saya tadi juga cerita sebelum kita duduk di sini. Misalnya di beberapa negara itu bahkan ini berikutnya pada level komunitas. Jadi ada komitmen komunitas yang dibangun untuk memanfaatkan energi secara efisien tadi. Tadi misalnya tadi ilustrasinya kayak di pesantren bagaimana memanfaatkan air, memanfaatkan sumber-sumber alam atau sumber energi yang lain. Termasuk juga kalau di beberapa negara saya cerita, bahkan ada orang khusus atau unit khusus misalnya yang mengakses gedung itu apakah dia sudah sangat efisien dalam penggunaan energi atau tidak. Ini kan kalau kita berbicara pada aspek demand-nya pada aspek demand-nya. Saya kira itu hal yang praktikal yang saya pribadi juga sedang berusaha untuk selalu aware dengan itu gitu bahwa karena memang ini butuh komitmen serius karena tadi kita sedang berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Itu yang menjadi kadang resistensinya. Yang kedua, ketika zona nyaman ini dianggap membuat insecurity baru, itu membuat tidak mudah meyakinkan orang untuk beralih, kira-kira gitu Mas. Oke, ya makasih sekali Cak Hanif. Jadi tadi Sobat Lestari, saya pikir yang tadi yang justru yang terakhir tadi ya, misalkan terutama mungkin di instansi-instansi pada level yang paling kecil saja gitu ya, ada satu orang yang punya tanggung jawab untuk menghitung lah ya. Sebenarnya kita selama ini sudah bisa efisien nggak energinya atau justru sebenarnya ternyata ruang kelas nggak dipakai masih nyala terang-terang AC-nya seperti itu ya. Perlu ada satu orang-orang tertentu yang memang dia fungsinya mungkin untuk memastikan itu gitu ya. Ya itu satu-satu hal yang saya pikir sangat baik ya karena itu menjadi pesan juga untuk UGM secara besar. PSLH pun istilahnya on progress lah untuk itu ya, belum secara optimal tapi on progress untuk itu. Tapi tadi pada posisi individu akhirnya memang banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Dari hal yang paling kecil ya. Ya meskipun akhirnya mungkin tanda kutip sehingga kita nggak boleh nyinyir nih sekarang ketika jalan pagi tapi oleh-olehnya gorengan ya, plastik gorengan gitu ya. Karena sebenarnya disitulah fungsi bahwa sekalian jalan pagi. Bukan karena kemudian jalan pagi terus makan gorengan tuh gak ada efeknya gitu ya jalannya, tetapi bukan masalah itu, tetapi buat kita tuh nyicil sekalian jalan pagi daripada kemudian pakai motor kita
ya beli lauk, beli segala macam gitu ya, Cak ya. Saya pikir memang itu satu-satu yang menjadi menjadi penting. Dan bonusnya kita sehat. Bonusnya kita sehat. Jadi kita nggak perlu treadmillan di gym sebenarnya. Paling tidak ngos-ngosan gitu ya, dalam bahasa mudanya ngos-ngosan. Tapi kan setelah itu ada gorengan tadi, Cak. Betul. Baik, jadi ini saya pikir memang karena konteksnya podcast ini di beberapa podcast lainnya memang tidak terbuka fasilitas online question seperti ini ya. Saya pikir memang ini sudah banyak sekali hal-hal yang kita diskusikan termasuk apa yang bisa kita sikapi ya secara secara keseharian dan terima kasih sekali nih Cak Azrul Hanif sudah berkenan hadir dan saya pikir memang tadi ada beberapa PR nih yang bisa kita diskusikan lebih lanjut ya dan itu akan sangat menarik karena untuk memantik diskusi lebih lanjut di masalah gampangnya sejauh mana nih kita bisa melakukan efisiensi energi gitu ya. Betul. Baik, saya pikir itu Sobat Lestari kita sudah hampir 1 jam ya melakukan podcast ini dan kalau terlalu lama nanti juga tidak mungkin malah pesan-pesannya tidak tersampaikan dengan baik. Jadi ada closing remark dulu masih kan Cak Hanif? Ya tadi saya hanya ingin menegaskan lagi bahwa intinya kalau kita membahas soal perubahan iklim itu penting untuk tidak hanya menekankan soal perubahan iklimnya itu sendiri tapi memastikan bahwa tidak ada pihak yang dikorbankan atau justru pihak yang paling rentan, pihak yang paling mungkin menjadi korban dalam proses perubahan iklim itu menjadi penting juga turut terlibat membahas dalam proses-proses yang ada. Dan karena intinya adalah bagaimana mendorong sharing of responsibility, cost dan burden yang fair sebenarnya buat untuk semua pihak. Jangan sampai ada pihak yang justru bahkan double burden atau double cost. Itu mungkin isu penting satu hal. Yang kedua tadi saya kira mungkin tadi yang soal energi literasi itu penting untuk kita lebih gaungkan lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menggunakan cara pandang atau bahasa dikemas dengan bahasa-bahasa yang di masing-masing masyarakat, cara berpikirnya masyarakat. Kalau ke pesantren mungkin bahasanya berbeda, bisa juga sampai kaji kitab dan semacamnya gitu ya. Atau kalau kita di komunitas anak muda mungkin berbeda dan lain. Saya kira itu dua hal penting, saya kira kalau kita membahas soal perubahan iklim, walaupun tadi kita masuknya lewat BBM poin utamanya karena ini di Pusat Studi Lingkungan Hidup, kita membahas soal relevansinya dengan kajian soal apa relevansinya dengan perubahan iklim yang sedang berkembang saat ini. Oke, matur nuwun sangat Cak Hanif. Ya jadi rekan-rekan Sobat Lestari begitu sebuah closing remark yang sangat sangat fundamental ya yang kemudian menjadi krusial untuk kita perhatikan dan saya pikir itu sebagai penutup dari podcast kita kali ini memang. Isunya tadi memang banyak transisi energi, BBM dan sekaligus perubahan iklim, tapi kita harap memang itu poin-poin tersebut akan menjadi hal-hal yang bisa bermanfaat untuk Sobat Lestari semua. Dan selain like and subscribe di channel YouTube PSLA UGM, jangan lupa kalau Sobat Lestari merasa ada isu-isu yang bisa kita bahas lebih lanjut karena UGM itu akan sebenarnya banyak sekali ahli yang bisa kita mintakan share-nya ya ke wawasannya, ke ilmuannya seperti Cak Hanif sekarang ini untuk ya paling tidak membuka ya literasi tadi karena literasi juga banyak aspek gitu ya dan memang banyak aspek yang di dalam konteks lingkungan hidup dikaitkan dengan policy yang ada itu juga akan sangat relevan dengan keseharian kita. Baik, berarti itu terima kasih atas perhatiannya semua Sobat Lestari. Saya Wahyu Yun undur diri dari PSL UGM untuk Indonesia yang lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam lestari. Terima kasih.
bersama wujudkan mimpi membangun Indonesia. Bersama Pusat Studi